wabarakatuh. Kali ini aku mau makan es krim yang harganya 2.500 ya guys. Berarti esnya 2,5. Dan ini guys es krimnya yang pernah aku makan itu guys tuh. Ini namanya es krim coklat sama vanila. Bukan sama pink ya. Kalau coklat sama pink itu dibandingin apa namanya, kayak menarik banget, tapi ini lebih menarik kata aku. Kan jadi kelihatannya hitam sama putih. Coklat dong, kok hitam coklat sama putih? Iya, ini kalau dilihat-lihat ya, Mak. Kalau pakai perwarna itu susah bikin es krim ya. Tapi kalau kita lihatnya itu gampang bikinnya. Yuk, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja otak aku gak beku ya. Soalnya pernah ada orang yang makan es batu 5, langsung beku ininya. Sekolah gak bisa. Nih guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Enak, warna putihnya itu kerasa banget. Rasanya kalian mau tahu kan, ini beneran enak banget. Tapi kalau yang coklatnya jangan ditanya, ini pasti udah pahit. Agak pahit. Agak pahit. Jadi aku selalu milih putihnya dulu. Milih coklatnya dulu. Biar enggak langsung as. Itu. Yuk kita makan. Gigitan aku lumayan besar. Kalau gigitan orang lain segini nih. Ini guys, gini. Keluar asap. Asapnya. Mantap. Pasti kalian bilang ini tuh enak, benar-benar enak sekali. Nyobain cus sekarang. Belinya di warung, kalau enggak di warung gitu, di warung lain gitu kalian cari aja. Kalau ada yang jualan es krim pasti ada yang jualan kayak gini. Ada favorit lainnya, ada yang jagung, terus ada yang apa namanya, taro gitu. Rasanya itu taro, harganya 3,5, sama lah ya, sama gopenya sama. Tapi itu kan 3, ini 2. Jadi 2, bukan doa. Itu do, doa. Isu dong. Ngilu banget, cek. Kalian pasti kalau tinggal di Jakarta, gak tenang ya guys. Soalnya anak-anaknya itu kalau dibilangin suka ngeyel kayak aku guys. Suka ngeyel gitu. Kok ngaku sih Dinda? Lah iyalah, ngapain bohong dosa. Mantap.
Kalian kalau cara makan es krim itu gimana? Aku langsung digigit. Enak. Tapi kalau orang itu lihat aku kayaknya, di ini anak nggak takut ngilu apa? Orang takutnya kayak gitu guys. Soalnya kan orang gampang banget gabut ya kan? Gabut itu namanya bosen. Awas ya. Gigi dan hancur ya. Asalnya kecil banget guys sama es krim ini. Jadi kayak 10 gigitan udah langsung habis. Kalau enggak semenit aku bisa ngabisin dalam detik. Kayak semenit lah ya. Nih, kalian bisa makan es krim enggak dalam waktu 2 menit saja? Pasti kalian lebih dari 2 menit. Kayaknya kalian itu bisa sampai 3 menit karena kalian kalau makan es krim kan suka ya nyah lambat ya kan, nyahnya lambat terus nggak suka gitu, nggak suka langsung dicaplok kayak aku guys. Aku mah orangnya ih kalau makan nggak ada sisa dikit hop dihabisin dan gak ada yang minta, itu namanya serakah. Tapi ini aku lumayan sisa, ada sisa kenyang guys karena di situ udah nyemil ya kan. Apalagi aku pakai celana suka ketat, jadi aku kebabin ngapnya tadi bilang gitu guys. Pernah aku kalau gitu gitu apa namanya, kalau kalian kalau kalian lagi kayak pergi-pergi ke mall kan kalian suka ngeliat tempat makanan gitu. Aku pernah ke situ kayak track mall namanya ya. Terus dia ada permainan, tapi susah banget permainannya. Nah, aku kan ngambil kartu-kartu kecil-kecil gitu kan. Nah, bapak aku jago banget, langsung dapat 100 berapa itu, Mak? 30. 130. Nah, hasilnya 300. Hasilnya 200. Hasilnya 200. Padahal uang mama aku sisa 60.000 di situ. Nambah dong ya. 239. Nah, kan karena aku dapat surprise-annya, ini surprise-annya ini guys. Tuh surprise-nya ini. Jadi sisa berapa? Karena ini harganya berapa, Mak? Jadi tahu itu 107 apa sih yang enggak tahu? Murah itu mah, cuman angkanya kartunya harus 170 sama 100 berapa. Iya, angkanya. Bentar. Tadi guys ini aku tutup dulu. Dan ini biasanya sampahnya dibuang, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jangan lupa kalau keluar gitu harus pakai masker biarin kalian gak harus kena COVID ya guys. COVID-19 sekarang lagi besar banget ya. Jadi tolong kalian harus subscribe video aku setiap hari. Kalau kalian ketemu langsung subscribe, like, dan komen. Dadah.